Artis sinetron Laga Revy Mariska kini kembali jadi sorotan warganet. Sebelumnya, Revy Mariska sempat jadi perbincangan setelah menyebut wajah Lesti Kejora lebih tua dari umurnya. Kini Revy Mariska membuat pengakuan ngamen untuk mencari tambahan uang. Dalam potongan video yang tersebar di media sosial, Revy Mariska mengaku ngamen untuk membayar makan dan parkir. Diketahui, artis yang sudah memiliki lebih dari 297.000 subscriber, video yang diberi judul Spiral, Revy Mariska ngamen di Taman Suropati dan diunggah pada tanggal 11 Juni 2022 lalu. Berdurasi sekitar 4,40 menit, video Revy telah ditonton lebih dari 2.000 kali. Awalnya, Revy terlihat membagikan aktivitasnya saat berkumpul bersama teman-teman. Kala itu Revy tengah makan malam lesehan di pinggir jalan. Bersama 5 orang lainnya, Revy terlihat saling bercanda satu sama lain. Di tengah-tengah video, Revy mengucapkan kalau dirinya sempat ingin meminjam gitar. Ia mengaku meminjam gitar agar bisa mengamen di sekitar lokasi tersebut. Di sini, gak ada yang percaya kalau tadi gue bilang, "Mas, ada yang punya gitar gak? Kenapa emangnya? Soalnya gue pingin ngamen," jelas Revy. Lebih lanjut, Revy mengatakan ingin mengamen untuk mencari tambahan biaya makan dan bayar parkir. Buat mencari tambahan bayar makan dan bayar parkir, gak ada yang percaya, lanjut Revy Mariska. Sebelumnya, Revy Mariska sempat memberikan komentar pada penampilan penyanyi dangdut Lesti Kejora. Hal itu terekam dalam video di akun TikTok sahabat Revy, Lina Mukherjee, seperti diberitakan beberapa waktu yang lalu. Awalnya sang sahabat memberikan pertanyaan terkait paras istri Rizky Billar itu. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti dan Rizky Billar.